Bawang kecil ini kita potong sebab nak blend dia. Biar senang blend. Bawang besar ni kita putih sedia bulat-bulat lah. Bawang putih, bawang merah ni dan cili kering yang dah direbus dan kita dah potong. Kita boleh blend. Okey, bahan-bahan kita dah siap. Kita ada asam keping, bawang besar yang dah dihiris, cili kering dengan bawang merah dengan bawang putih di blend. Okey, kita ada sebut perasa Maggi, garam, cili bo. Cili bo ni dah ada asam ya. So kita ada telur puyuh dah direbus. Ni beli siap dah direbus. Senang kan? Okey, kita ada terung. Terung ni kita rendam dalam air garam. So ini bahan-bahan yang akan digoreng sebentar lagi. Kita masukkan cili bo yang dah ada asam ni. Dan masukkan bahan yang kita blend tadi. So kita biarkan dia cili dia garing sikit. Kita nampak garing kan? Okay, kita masukkan keping. Masukkan garam. Gula-gula. Silap. Gula. Korang suka ada rasa manis sikit, dia taklah lebih kan. Garam masuk sikit je, ikut rasa korang lah. Kalau rasa nak lebih kuah, tambah air. Okay, dia meledak lagi. Kemudian kita masukkan rasa. Dan terung. Ini kita tunggu terung tu masak separuh. Okay. Terung dia dah nampak masak. Kita masukkan pula telur. Potong satu biji je. Kacau. Okay. Kita tunggu dia masak. So, dia dah masak lah ni. Bolehlah ditutup api dan dihidangkan.